Guys, jadi balik lagi sama R7 dan sama Aki di sini. This sword is called the Oath Keeper. Oke guys, balik lagi sama gue R7 dan semoga jadi kali ini kita bakal review skin lapu-lapu yang benar ya guys, karena di sini kita dapat lapu-lapunya. Sebenarnya tadi gue salah pick guys, gue malah pick Hilda lagi, lupa gitu kan, ngeblank gitu. Terus gue minta swap Finn aja. Untung Finn baik ya guys ya, thank you Finn. Nah, di sini kita bakal nge-review skin lapu-lapu yang Starlight baru, di sini namanya Special Force. Untuk emblemnya itu gue menggunakan 3 physical attack sama 3 darah sama festival of blood. Nah, untuk blood nanti gue liatin di dalam game, oke? Kita di sini review skin sekalian gameplay. Yes! Welcome, Mobile Legends. Nah, skin 1-nya kayak gitu ya guys ya, ternyata sama aja. Tapi di sini kayak tentara gitu ya, keren ya guys ya. Skin 1-nya tapi lebih kayak cerah gitu gak sih? Apa perasaan gua? Gak tahu sih, kayaknya ada efek yang berbedanya nanti dari pasifnya atau apa, dari ultinya. Nah, untuk build-nya gua pakai gini guys, situasional 2 itemnya ini. Efeknya lumayan guys. Dia emblem apa ya Yuzhong? Oh oke, okay. Kita lawan Yuzhong emblem assassin. Dia ada di kanan gua guys. Finn pakai Hilda sih udah paling rusuh guys, rusuh punya. Ah, maju lo, sini anjing. Eh, kok skill smart targeting aku hilang eh? What? Enemy missing. Ah, skill target aku hilang. Ini kenapa Mobile Legend? Gak apa-apa lah guys ya, gak terlalu ngaruh juga lah. Are you sure about that? Turtle resurrecting. Rusuh gak sih? Run! It's Godzilla! Tolong! Yo! Oke, aman guys. Ya udahlah guys. Ah, tuh. Oh, ngebug lapu-lapunya. Skinnya masih ngebug. Skin satu ku enggak ada, guys. Mati dong. Gue yang mati, guys ya. We lost. Gak bohong, sakit banget bos. Jujur saja aku bilang. Tembaklah bola bekel dah. Kasih tau dah yang ngeri dah. Hit tower dulu di sini, masih nyantuy. Ayo dok, survive lagi dok. Sini dok. Lumayan susah ngarahin ya guys ya, skill 1 nya gak ada. Valernya lagi gak ada flicker nih. Gue ngerasa kayak HP gue sekarang nge-frame guys ya. Mati nih guys. Almost. Mau jadi jagoan lo?
Aman, 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 masih aman. Skill satunya kelihatan lah, tapi skill ini nggak kelihatan, guys. Kayaknya ini masih ada ngebug gitu loh, heran gue juga. Yuk, 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 bisa yuk, mati nih kalau dingin harus sama Joe. Dia nunggu monyet, Joe. Ternyata dia nggak monyet-monyet ya. Ayo Jo. Gak jadi aman kita Jo. We lost. Santai kita pas dulu aja. Dia bawa sakit guys, mati gua kalau misalnya gua lanjutin. Sabar. Sabar, teman-temannya mana nih? Soalnya lagi main sendiri kalau tadi tadi. Your team destroy the turret. Masih aman. Tunggu momen yang ke bawah. Ngelag, kok berat gitu? Kau ha? Benar be, kasih tahu. Stop ya. Ada ada paler yo, mati juga guys. Target locked. Wow. Tolong panas, eh. Nice. Mantap. Susah juga. Kita ada trik berani adu mekanik ya. Tunggu ada apa nih, Bob? Wah, naganya ke situ. Lihat, bisa gitu kan? Keren banget kan? Sakit. Ih, Cloud lagi, astaga, gak balik lagi guys, dia kayaknya ngedenger deh dia. Apa? Sipin masih aman. Aman, kita nyari wings dulu guys. Rp400 lagi wings. Skor kita 227, duit kita 7600. Sudah mulai bagus nih guys. Tinggal gua sebenarnya mau nunggu wings baru masuk sih guys. Ini masih empuk gua. Ini satu gua. Ya Allah. Nah, kena stun 4 sih. Cuman astaga weh. Nah, sekarang tuh kenapa lapu-lapu pada pakainya Oracle? Karena kan waktu patch sebelumnya lapu-lapu sempat di nerf
dari pasifnya. Makanya kenapa di boostnya sama Oracle lagi guys, biar kayak normal lapu-lapu lagi gitu. Tapi sebenarnya di sini kan gue ada situasional, ada Athena dan Rose Gold di situ. Itu tergantung lawan matchnya guys. Ini kan berhubung matchnya cuma Valir, jadi kayak Oracle doang nutup lah. Lagian kan Oracle kalau misalnya musuh bikin NOD enak juga guys, buat nutupin lifestealnya. Kan Valir biasanya emang semiliarnya bikin NOD, jadi Oracle bagus guys. Kejar gak sih? Baik banget. Jadi buat kalian semua yang ada di sini, saya tidak takut. Ini ada yang bisa dilanjutin gak sih? Tolong lantok! Lang Malakas! Sabar, 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 sabar. Nice ya Nando. Nice ya Nando. Masih tahu Nando. Masih tahu Nando. Sampai gak sih? Gak ada monyet! Tas! 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 Nando nih bos, bukan ke Lyric Sarden. Victory. Oke. Jadi so far skinnya menurut gue dapetnya masih yang ini sih, apa? Yang skill satunya ngebug, cuman nggak tahu guys. Tapi dari skinnya bagus sih efeknya. Nah untuk gue cuma bisa ngasih kayak build-buildnya aja, karena gue yakin kalian pasti ada yang lebih jago lah lapunya. Karena gue gak begitu jago main lampu guys. Oke, jadi gitu aja guys. Thank you, bye-bye. Oke, jadi semua thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, sama subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian. Semuanya, bye-bye.